Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai salah satu teori, yakni dari Werner myhofer Sebelum masuk ke dalam substansi teorinya, terlebih dahulu perkenalkan nama saya, Fedrosisili Asmara, mahasiswi akuntansi semester 2 jurusan akuntansi di dalam gagasan Werner Mayhofer dalam pemaparannya mengenai wujud itu eksistensi dan solidaritas baik sebelum masuk pada substansi teorinya terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya gagasan-gagasan atau pemikiran dari para ahli tersebut nah seperti yang sudah kita ketahui sekarang Pada zaman sekarang ini, kita hidup di tengah-tengah manusia yang beragam, baik itu suku, budaya, maupun dengan tujuan hidup. Dari kemajemukan ini, kita sadari atau tidak kita sadari akan menimbulkan gaya hidup yang individualisme atau bersifat menyendiri. Orang akan berusaha mencapai tujuan hidupnya dengan cara sendiri. Ini disebutkan dengan sifat yang individualisme. Nah, seseorang yang memiliki gaya hidup kebersamaan dengan ini bisa membentuk arti dari solidaritas. Dalam kehidupan masyarakat jadi dapat menggambarkan sebuah kebersamaan yang nyata seperti itu. Orang yang individualisme ini bisa jadi kurang memperhatikan dampak perbuatannya terhadap orang lain. Sebab bagaimana yang dipikirkannya itu terpenting adalah mendapatkan apa yang ia inginkan. Walaupun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu dia bisa mengorbankan orang lain ataupun merugikan dari pihak lainnya. Nah, tindakan semacam inilah yang mungkin sering kita sebut sebagai tindakan yang tidak beretika. Dengan kata lain, adanya, tidak adanya kepedulian ya terhadap individu lainnya. Nah, pudarnya sikap gotong royong atau toleransi ini, kemudian kepedulian ini mempengaruhi eksistensi dan bahkan solidaritas dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari uh, singkatan ataupun gambaran mengenai latar belakang itu Salah seorang filsafat ini, uh, Warner Maihofer ini uh, mencoba untuk menerangkan ya, apa itu eksistensi dan solidaritas dalam kehidupan warga sosial. Menurut pandangannya, ini dan bagaimana Werner Mayhofer juga memaparkan teorinya yang ia kembangkan selama ini. Jadi, dalam uh, menurut Mayhofer, uh, wujud eksistensi solidaritas ini tentang hukum bertitik tolak dari kegandaan ontologi manusia, ya, atau disebut uh, hubungan antara sesama, yakni sebagai individu eksistensi dan juga pribadi warga sosial. Dari pemaparan singkat tadi, teori-teori ini lahir mengenai masyarakat yang mana berkembang dan diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Jadi dari masa ke masa teori tersebut itu mengalami perkembangan dan perubahan ya. Jadi perubahan ini terjadi karena adanya penyesuaian terhadap zaman atau keadaan suatu masa pada posisi manusia. Okay. Dalam hal ini akan lahir atau terciptanya hukum alam yang melekat pada setiap individu dengan pemikiran setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam memutuskan pilihannya. Nah, terpapar kondisi masyarakat yang demikian rupa membuat para ilmuwan ini bersikeras dalam penelitian mengenai fungsi dan tujuan keberadaan manusia. Seperti yang tadi disebutkan oleh Mayhoffer mengenai hukum bertitik tolak belakang. Jadi dalam keberadaan manusia sebagai pribadi yang eksisten, eksistensial ini menghasilkan hukum alam eksistensial. Nah, melalui hukum alam eksistensial ini manusia mempunyai hak hak milik kebendaan ya dan hak person dalam hubungan dengan orang lain gitu. Nah, konsekuensinya itu peraturan yang dibuat dalam negara bertujuan melindungi dua hak tersebut. Hak tadi itu yang mempunyai hak milik kebendaan dan juga hak person dalam hubungan dengan orang lain Nah dalam posisi uh, sisi lainnya keberadaan kebutuhan manusia akan hidup sosial dalam masyarakat ini menghasilkan hukum alam institusional yang, yang semua peraturan tentang fungsi uh, fungsi orang dalam masyarakat ya seperti fungsi dari seorang ayah ibu pembeli pedagang dokter tanih buruh, atau lain sebagainya, nah, meliputi e, peraturan semacam ini, fungsi orang ditetapkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat hidup bersama secara adil. Ditentukan e, hubungan yang adil anta, antara orang yang sama fungsinya, kemudian juga ditentukan manakah hubungan yang adil antara orang yang berbeda menurut fungsinya, seperti antara buruh dan majikannya, pedagang dan pembeli dan seterusnya atau bertimbal balik ya. Nah, ontologi hukum ditentukan oleh ontologi manusia. Itu in, i, itulah inti dari teori hukum yang dipaparkan oleh Werner Mayhofer ini. Nah, ada salah satu dalam bukunya eh uh, berjudul Rich Unsein. Nah, Maihofer ini mengaku sebagai seorang penganut eksistensialisme eksistensi eksistensialismenya Heidegger. Nah, uh, yang mana dalam pernyataan di atas itu disangkut pautkan dengan ada uh, apa yang dianutnya dari eksistensialisme ini yang mendasarkan kepada pencetus pencetusnya eksistensialisme uh, Heidegger ini yakni makna keberadaan atau apa arti bagi manusia untuk berada nah, dengan gaya hidup manusia yang berubah dari masa ke masa sangat uh, memperhatikan kepada benda kualitas dan kekuasaan personalnya. Seperti dalam e, pemaparan Heidegger ya, manusia merupakan desain. The desain the ini yang diartikan itu manusia selalu meru, e, selalu ada atau merupakan ada yang menemukan dirinya terjebak dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi keberadaan kata desain ini artinya ada dalam dunia, nah atau keberadaan gitu. Dunia desain adalah suatu dunia bersama. apa paparnya. Dan berada di dalam di dalamnya berarti selalu berada bersama dengan orang lain. Selanjutnya, kemudian struktur eksistensi ada dalam dunia selalu terkait dengan struktur eksistensi, ada bersama. Ada bersama dan ada bersama, dan dunia bersama membuat desain ber Bertindak, berpikir, atau berbicara Seperti orang lain Jadi, jadi manusia ini uh, Lebih sering berkiprah Bukan sebagai dirinya sendiri Melainkan sebagai orang rata-rata Dengan pernyataan tadi Heidegger hendak Meruntuhkan Klaim total self-awareness Yang dideguk uh, Oleh uh, Modernisme uh, Ya Nah lebih lanjutnya lebih lanjutnya menjelaskan bahwa keberadaan desain ini tidaklah seperti keberadaan benda-benda desain ini kan menggambarkan tentang uh, hakikatnya manusia ya melainkan apa yang disebut Hegel sebagai faktisivitas. Jadi, faktifit, uh, faktisitas jadi faktisitas uh, ini merujuk pada keberadaan dalam dunia sedemikian rupa Ya ketika desain memahami dirinya terkait dengan lingkungan eksistensialnya, nah, keberadaan seseorang dalam dunia ini kerjanya itu memungkinkan dia akrab dengan lingkungan tersebut, baik itu fisik maupun non fisik ya, nah ters, eh, seperti itu. Jadi seorang individual sebagai suatu kenyataan ontologisnya itu terbuka pada dirinya sendiri dan lingkungan eksistensialis eksistensialnya. Eh, yang mana keduanya itu saling berkaitan erat gitu. keseluruhan situasi tersebut membentuk dunia eksistensil e, dunia tempat yang hidup dan beraktivitas nah karena desain ini berada dalam e, dunia bersama maka dalam kesehariannya e, selalu merupakan apa yang disebut hierjer itu manusia masa basement ya dalam hal ini desain e, berada dalam modus eksistensi in otentik, yaitu modus eksistensi ketika ia bertindak, berpikir, dan berbicara seperti layaknya orang lain gitu. Oleh karenanya, Besen tidaklah berada dalam eksistensi otentik, suatu eksistensi isolatif yang hanya mengandalkan kesadaran dirinya. Jadi manusia itu dia sadar tidak bahwa akulah yang harus menentukan pilihan sendiri seperti itu. Nah faktor dari identitas tersebutlah yang membentuk karakter yang cukup dominan bagi seorang individu. Nah salah satunya uh, faktisifitas ya uh, yaitu bahwa seorang individu sejak dini mendapati dirinya berada pada dunia yang sudah menentukan kebermaknaannya. Nah segala sesuatu bagi dirinya. Okay seperti itu karakteristik faktsifitas uh, yang demikian menurut Heidegger yang Heidegger ini menampilkan struktur uh, sudah berada dalam dunia jadi seorang individu berada dalam dunia di mana segala yang ada bermakna jadi apa yang sudah dilakukannya itu bermakna atau bermanfaat sedemikian rupa itu. individu menemukan dirinya telah berada di dunia yang bukan dunianya sendiri melainkan dunia bersama penuh makna yang terwaris secara histologis, singkatnya. Jadi jadi singkat dari pemah pemaparan Heidegger ini uh, Martin ya Martin ini individu itu berada dalam apa yang disebut Heidegger yaitu keterlibatan. Jadi saling berketerlibatan antar satu sama lainnya. Nah, berikut ada juga uh, pandangan dari Emile Durkheim Email Durkheim mengenai solidaritas sosial yang mana dilatar belakangnya oleh sikap atau sifat manusia ya dalam bermasyarakat yang memperlihatkan adanya keberadaannya. Jadi fungsi dan perannya dalam kehidupan sosial yang mana uh, bisa uh, membentuk suatu perubahan yang bernilai positif. Nah, Email Durkheim ini berpandangan solidaritas itu banyak dipengaruhi oleh faktor sosial atau juga gejala yang berada di luar individu. Hmm. yang mana dalam faktor sosial ini tak dapat dipelajari melalui introspeksi katanya tetapi hanya dengan mempelajari hal-hal dari luar pemikiran kita sendiri melalui pengamatan atau eksperimentasi nah dengan memperlihatkan adanya berbagai cara dan usaha manusia untuk membangun suatu komunitas atau apa yang disebutnya itu masyarakat yang mana dalam konsep Durkheim ini hukum sebagai moral sosial pada hakikatnya adalah ekspresi solidaritas yang berkembang dalam suatu masyarakat. Jadi hukum ini merupakan cerminan solidaritas. Tak ada masya uh, tidak ada satu pun masyarakat dimanapun yang dapat tegak dan eksis secara berter uh, berterusan tanpa adanya solidaritas, itu nah, sebagai tiang utama integrasi, solidaritas sosial bergerak dan berubah seirama dengan perkembangan sosial dalam masyarakat. Jadi, solidaritas ini akan mengikuti sesuai menyesuaikan dengan alur atau zaman yang ada pada masyarakat tersebut. Kemudian, perkembangan dari tahap tradisional ke tahap modern, nah, itu salah satu contoh nyatanya: selalu diikuti oleh pergeseran solidaritas tadi. Nah dari yang mekanis ke organis seperti itu perkembangan itu sejalan dan seiring dengan uh, kian terdefinisinya pembagian kerja di dalam masyarakat itu tadi contohnya seperti bagaimana uh, fungsi dan peran sebagai seorang ayah kemudian atau kepala rumah tangga ya kemudian uh, pedagang pembeli dan lain sebagainya uh, Mayhofer juga dapat menyetujui jalan pemikiran tadi ya. Jadi seandainya tidak terdapat faktor lain dari kehidupan manusia daripada kebebasan individualnya, jadi dalam kehidupan kebersamaan manusia ini tidak mungkin hanya bertolak dari kebebasan individualnya. Seandainya manusia bisa memilih, e, memilih jalan masing-masing tanpa menghiraukan nilai-nilai umum, maka kehidupan bersama manusia akan mengurus, e, bukan mengurus, menjurus. Situasi anarki atau kekacauan ya. Jadi, kalau misalnya kehidupan manusia ini mereka bebas dan bisa memilih jalan masing-masing tanpa menghiraukan nilai-nilai umum ini. Contohnya seperti hukum atau tatanannya. Itu kebersamaan manusia itu akan kacau gitu. Atau uh, lebih pada... Kedaulatan individual lebih pada sifat menyendiri. Nah, oleh sebab itu konsekuensi ini tidak dapat diterima, maka harus dicari unsur lain dalam kehidupan manusia yang membuka jalan bagi uh, suatu pandangan positif terhadap hukum nah, itu. Dengan kata lain, sebagai eksistensi yang hidup bersama orang lain, manusia memerlukan negara dan hukum. Itu berarti negara dan hukum hanyalah konsekuensi dari kebutuhan eksistensi manusia itu sendiri. Nah, dalam teori tadi, e, bagaimana teori, e, teori itu berkembang atau digunakan di Indonesia? Ya, diberlakukan di Indonesia salah satunya ditinjau dari hukum positif ya atau hukum tertulis yang ada ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jadi eh, dalam Undang-Undang ini kesejahteraan rakyat yaitu kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, dalam peny penyelenggaraan kes kesejahteraan sosial ini adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan juga perlindungan sosial. Kemudian bagaimana ditinjau dari sosiologisnya atau keberadaan sosialnya? Nah, di, di, dilihat dari tinjauan sosiologisnya, dapat kita memberi suatu penjelasan ya bahwa manusia itu kan makhluk sosial yang di mana dapat memberikan arti yaitu hubungan dalam memberikan kebersamaan yang bersifat positif. Misalnya sebuah kegiatan gotong royong dalam membangun suatu desa yang ingin terlihat sejahtera, damai, tentram. Uh, contoh hal kecilnya fasilitas yang ada di desa tersebut ya dengan membutuhkan kerjasama antar sesama penduduk atau penghuninya nah salah satu tadi pemberdayaan sosial di dalamnya nah tadi kita bisa lihat itu merupakan tinjauan-tinjauan dari hukum yang ada yang berlaku di Indonesia uh, di sini ada beberapa contoh kasus ya di Indonesia yang nyeleweng dari hukum Contohnya, seperti kasus pencemaran nama baik, kemudian kasus penyalahgunaan guna, penyala wewenang. Ya, contohnya seperti atasan dengan bawahannya atau majikan dengan karyawannya, tuan dengan karyawannya, atau lain sebagainya. Seperti itu, karena memiliki kekuasaan tertinggi, maka mereka menyalahgunakan atau menyeleweng dari tugas atau kewajiban mereka sebagai seorang majikan, contohnya seperti itu kemudian kasus penyalahgunaan sebagai penganut ajaran yang membawa keajaran tidak benar atau sering memfitnah dengan ajaran lain, contohnya seperti syiah ya yang pernah kita dengar, ajaran-ajaran syiah di dalamnya seperti itu nah jadi eh, pada dasarnya tiap orang itu selalu insyaf bahwa orang lain Berada sebagai pribadi atau sebagai orang-orang yang memiliki pusat hidup sendiri. Nah, karena munculnya pula eh, kesadaran, ya, sebagai sesama pribadi, maka orang lain tidak boleh diperalat menurut kemauan, egoisnya, atau pribadi kita sendiri. Seperti itu, jadi manusia itu, sebagai eksistensi, yang mana dalam artian bahwa manusia itu secara alaminya, alamiahnya, mengatasi diri sendiri untuk menuju ke arah suatu... Uh, sesuatu yang lain di luar dirinya atau menemukan jati dirinya seperti itu baik sesuai dengan pemaparan yang sudah dijelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa negara dan hukum itu tidak pernah boleh dipandang lepas dari kebebasan manusia dan pergaulannya dengan dunia atau dalam kata lain fungsinya sebagai seorang manusia di dunia bukan di bumi ya Nah, di hukum itu kenyataan objektif yang mana selalu ditinggal di bawah eksistensi seperti itu. Artinya bahwa tiap pribadi tetap harus diakui eksistensinya. Pribadi manusia tidak boleh dileburkan menjadi keseluruhan baik dalam wujud uh, kolektivitas maupun negara. Nah, tidak boleh menjadi suatu objek yang dikuasai oleh negara, apalagi ditundukkan di bawah kekuasaan sewenang-wenang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, demi eksistensinya, tiap-tiap orang pribadi boleh menentang hukum yang berlaku bila tidak adil, walaupun ia mungkin dihukum oleh pengadilan karena pelanggarannya. Ya. Jadi, dapat dilihat dari beberapa pemaparan di atas teori tersebut sudah diberikannya kebebasan pada saat masa terdahulu, yang memberikan suatu hubungan yang baik dari teori Werner Myhoffer ini, hukuman tidak dibedakan antara semua ma uh, makhluk, melainkan mengarah kepada fungsi dan keberadaan orang dalam apa yang disebutnya masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Uh, Inangkotuan fam ini, Faswa uh, uh, Wan minallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.